رسولullah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa in kunta bihi ta'ala bi an lam tashhad ghayrahu. Tadadda'at ay khada'at ودلت لك الأكوان فلا يحجبك شيء منها عن مشاهدة مكونها. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala wa in kunta bihi ta'ala, dan jika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kunta adalah engkau, bihi dengannya, bihi ta'ala dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bi'an lam tashhad ghairahu, dengan bahawa engkau tidak musyahadahkan selainnya. Jadi bila disebut dengan wa in kunta bihi ta'ala dan wa in kunta bihi ta'ala, dan jika adalah engkau dengan Allah, dan jika adalah engkau dengan Allah, dengan Allah maknanya bi an lam tashhad ghairahu, itu makna dengan Allah, dengan bahawa engkau tidak musyahadahkan selainnya. Maknanya
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak musyahadahkan selain Allah, maknanya kamu tidak memandang selain daripada Allah. Memandang di sini ialah memandang dengan mata hati. Dan jika engkau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak memandang akan selain Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan makna kita tidak memandang sebarang kurniaan melainkan semuanya ialah kurniaan Allah. Tadadu'as ay khada'as wa dhallas lakal akwanu. Ketika itu tunduklah dan hinalah bagi engkau segala akwan, segala makhluk. Sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup ini mudah kalau kita dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana hati kita bersama dengan Allah, semua akan jadi mudah. Jadi mudah tu ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, segala makhluk dan alam ini tunduk pada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunduk di sini, tunduk bagi perintah engkau. Tunduk bagi perintah engkau. Maknanya, apa yang engkau nak? Dalam hidup ni engkau nak apa? Semua kehendak engkau, alam tunduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebabnya, sebab hati kita hanya memandang Allah saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alam ni dia bukan tunduk pada kita sebab kita ni bukan sebab kita ni hamba Allah. Di alam tunduk kepada seseorang hamba tu bukan sebab dia hamba Allah, tapi sebab hamba itu menunaikan perintah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana seorang itu tunduk pada Allah, maka semua alam ini akan tunduk pada dia. Sumber rezekinya mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alfa, tutup pintu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka semua alam tunduk pada kita mengikut perintah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengikut perintah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak apa dalam hidup ni? Kita ni yang dalam hidup ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak perkara yang kita tak dapat sebab salah sayyidina Muhammad, kita masih belum tunduk sepenuhnya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita masih belum tunduk sepenuhnya kepada Allah. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti kita tak sembahyang. Bukan berarti kita tak puasa. Bukan berarti kita tak tutup aurat. Kita dah tunduklah segi tindakan, perlakuan. Tapi hati kita masih belum memandang Allah sepenuhnya.
Kita masih kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang bagi rezeki kerajaan, yang bagi rezeki majikan, yang duk bagi kat kita tu orang. Selagi duk kata orang, lagi itulah kita masih belum memandang semua kurniaan-kurniaan Allah. Penting melihat semua kurniaan Allah. Bila mana kita memandang semuanya kurniaan Allah, menyebabkan kita jadi orang yang sangat bersyukur pada Allah. Bila kita jadi orang yang sangat bersyukur pada Allah, maka semua rezeki-rezeki kita ada bonus. Semua rezeki kita ada pertambahan. Sebab itu Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Andainya kamu bersyukur, aku tambah lagi nikmat aku pada kamu. Itu janji. Sebab itu nikmat, tanda berkat ialah bertambah. Rezeki kalau nikmat bertambah. Kalau tak bertambah, dia bukan nikmah tapi niqmah. Dia ada dua. Yang pertama nikmah, yang kedua niqmah. Niqmah lawan nikmah. Ada rezeki tapi sempit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada rezeki tapi tak cukup. Rezeki ni kalau ada tak cukup, hati kita akan jadi sempit. Cuba tengok contoh. Orang dulu-dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni petua pedoman. Orang dulu-dulu, mereka, contoh ada satu orang, ayah pada seorang muhibbin kita, Puan Zakiah. Ayah dia tu nak keluar tabligh 40 hari, berapa hari. Dia tinggalkan duit dalam dalam beg, disangkut di pintu. Dia kata, nanti ayah tak ada, hampa ambil duit ni. Tapi syarat dia, hampa ambil, ya, hampa jangan hilang. Hampa nak guna, nak beli beras, nak beli apa, hampa ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ambil, ya, bilang jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya subhanallah, kita tak tahu. Tu dia panggil mengajar bertawakal. Ajar bertawakal. Jadi akhirnya dia kata anak dia, macam itulah kami. Akhirnya semua cukup. Bagi orang yang resah rezekinya, cukup tak cukup? Takkan cukup. Adakah duit? Cukupkah? Tak cukup. Pasal dia tak serah. Sebab dia berasa dia. Kerja yang dia buat, dia kata dia pergi kerja. Dia buat semua. Tak akan cukup. Sekalipun duit banyak, tak cukup juga. Ini padahnya bila mana kita tak memandang akan Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang nak mengaji, selagi mana tujuan dia nak mengaji, selama itulah rezekinya akan cukup sampai habis mengaji. Terus tengok banyak kawan-kawan saya, mak ayah tak ada duit. Orang mengaji agama ni bukan orang kaya-kaya. Orang mengaji agama ni mak ayah susah-susah. Tapi mak ayah nak bagi mengaji juga. Kami di mengaji di Al-Azhar. Al-Azhar ni zaman kami, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yuran paling rendah dalam dunia. 3 ringgit 5 rupiah. Tu mengaji di Al-Azhar. Punya murah. Lebih kurang 3 ringgit 5 rupiah. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tempat yang Mesir ni dia negeri, bukan negeri membangun pun. Dia termasuk dalam negeri ataupun negara yang mundur zaman kami tu. Rupa-rupanya tempat orang nak mengaji ni dia kena suasana macam tu. Orang susah, negeri, negara tak kaya. Orang miskin ramai. Tapi kalau negara kaya-kaya, tak lahir orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu lahir pada keluarga-keluarga susah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya bila kita-kita tak ada duit ni, pengaji Mesir, semua balik habis. Alhamdulillah. Ayah hantar duit ya. Tapi tak cukup duit ayah bagi. Tapi duit bank lain pula. Macam Cik Faiz. Dia ayah dia, Tok Guru, Pak Timat, Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tiga orang mengaji. Ayah hantar, tiga orang tu, sama macam dia hantar seorang. Mana nak cukup? Segi duit ayah tak cukup. Tapi segi lepas mengaji cukup. Setiap anak, dia latih bertawakal. Tak bergantung pada duit ayah, gantung pada rezeki Tuhan. Nah, hidup ni masalah Sayyidina Ahmad. Pedoman dia tu ya. Memandang semua kurniaan-kurniaan Allah. Bila kita pandang semua kurniaan-kurniaan Allah, khada'as. Tadak-da'as, ay khada'as wa dhallat lakal akwal. Alam tunduk pada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita doakan insyaAllah penaja kita, semua Allah bagi rahmat, Allah bagi berkat, Allah mudah urusan dunia, urusan akhirat. Allah ampun dosa kita semua, Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Allah bersihkan hati kita, Allah sucikan jiwa kita. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba dia. Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita melakukan taat. Allah bagi umur kita panjang sampai kita dapat masuk Ramadan Al-Mubarak. Allah bagi jadi kita orang yang kuat melalui bulan Ramadan dengan ibadat dan dengan taat. Allah angkat semua penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita cari ustaz ni lah. Bawa dia imam.